Air di Sungai Tabalong merupakan bahan baku utama yang digunakan oleh sejumlah instalasi pengolahan air milik PDAM Tabalong untuk didistribusikan pada pelanggannya, khususnya di wilayah perkotaan. Namun sejak satu bulan terakhir, permukaan Sungai Tabalong menurun drastis karena musim kemarau. Akibatnya instalasi pengolahan air khususnya IPA Agung yang melayani pelanggan di wilayah Tanjung hingga sejumlah wilayah Murumpudak mengalami penurunan produksi. Di musim penghujan, instalasi ini mampu memproduksi air mencapai 65 liter per detik. Namun saat musim kemarau, hanya mampu berproduksi 75%-nya saja. Sehingga banyak pelanggan, terutama yang berada di wilayah ujung, belum terlayani dengan maksimal. Untuk memaksimalkan pelayanan, PDAM Tabalong pun telah menambah panjang pipa intake di IPA tersebut. Kepala Bagian Teknik PDAM Tabalong, Haji Mustain, mengatakan, dari sejumlah IPA yang mengambil air baku dari Sungai Tabalong, hanya IPA Agung yang paling berpengaruh terhadap penurunan permukaan air, lantaran posisi pipa yang masih statis. Air kita yang diintik Sungai Tabalong itu sudah surut dan kami sudah beberapa kali menanggulangi dengan ini penggalian di lokasi pompa intik di Agung. Jadi supaya produksi air itu jangan sampai terhambat oleh pertama sampah-sampah kan, jadi terpaksa di lokasi itu kami gali lagi untuk supaya dalam pengambilan airnya. Yang paling berpengaruh itu di Agung aja, soalnya di Agung ini sistemnya untuk pompa langsung pipa yang mengikat ke pompa itu kan, bukan seperti di Belimbing. Kalau di Belimbing itu kan punton, Belimbing sama Tanta itu punton, jadi kurang berpengaruh untuk pompa intik, karena apabila airnya surut otomatis punton ini mengiringi dataran sungai kan. Kalau ini di Agung ini berhubung langsung pipa, jadi kalau ini surut terpaksa kita penambahan pipa lagi untuk menurunkan pompa. Mustain mengimbau kepada masyarakat yang berlangganan dengan PDAM untuk menggunakan air dengan baik dan tidak membuang-buang air. Muhammad Rais, TV Tabalong, melaporkan.